Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel di Niken Official. Untuk kalian yang tidak suka masak ribet, yang suka masak simple, channel ini sangat cocok untuk kalian guys. Hari ini aku mau masak sayur bayam, sop ayam, ditambah jagung dan ayam goreng. Gimana cara masaknya? Mungkin kalian sudah tahu ya guys. Kalian bisa komen di bawah kalau resepnya kurang atau bahan-bahannya kurang. Komen saja di bawah guys. Langsung saja, gimana resep dari saya? Yuk kita masak. Nah ini pertama aku mau cuci ayam dulu guys, karena mau masak ayam goreng dengan sop bayam. Ini ayamnya digaris-garis dulu supaya marinasinya sampai ke dalam ayam nanti guys. Selanjutnya aku mau cuci pakai disdrop MW supaya tidak bau amis. Letak aja sedikit guys. Nah, cuci secara remas-remas sedikit. Nah, disdrop ini tuh sangat aman ya guys untuk cuci ayam, ikan, sayur, botol baby, semua boleh guys. Karena terbuat dari bahan-bahan yang organik. Selanjutnya kita marinasi pakai bawang merah dan bawang putih blender ya guys. Ini saya sudah blender awal-awal untuk stok guys. Tinggal tambahkan Ajinomoto dan garam. Nah kita tinggal aduk-aduk saja guys supaya bumbunya ini tuh tercampur merata. Dan kita marinasi dalam 20 menit atau 30 menit ya guys. Oh ya guys, saya mau tambahkan sedikit tepung bestari yang pedas ini guys, sedikit saja guys. Nah, selanjutnya aku mau potong bayam guys. Nah ini tadi aku beli bayam, harganya cuma 81 sen saja guys. Nah dapat sebanyak ini, sangat murah guys. Nah ini aku potong. Terus aku mau cuci pakai disdrop juga guys supaya kuman-kumannya itu hilang dan lilin-lilin yang menyelimuti juga hilang guys supaya bersihnya bersih sekali. Nah ini aku mau rendam dulu selama 1 menit. Selanjutnya masukkan air ke dalam panci atau untuk masak sop ya guys. Terus masukkan bawang putih dan bawang merah. Masak sampai airnya mendidih dulu guys. Nah ini hampir mendidih, aku masukkan garam dan kaldu bubuk guys. Ini saya pakai cukup rasa atau kalian bisa pakai Masako maupun Royco ya guys. Nah ini sudah mendidih, terus masukkan saja sayur bayamnya guys. Masukkan juga jagung, terus tinggal diaduk-aduk guys. Masak jangan terlalu lama ya guys, kiranya sudah empuk saja kalian tutup api guys. Nah untuk bayam ini kita nggak perlu masak lama-lama guys, sebentar saja dia sudah empuk guys, terus tutup api. Nah sudah siap bayamnya, sayur bening bayam. Selanjutnya yuk kita goreng ayam guys. Nah ini yang dimarinasi tadi guys, kita goreng saja.
gorengnya sudah matang, guys. Yuk kita angkat. Wah, enak sekali nih, guys. Nah, ayam gorengnya sudah matang, guys. Enak sekali, guys. Terus ini sayur bening bayam juga sudah matang. Waktunya makan, guys. Cecak. Oke, guys. Yuk kita makan. Thanks for watching. Jangan lupa recook dan jangan lupa komen di bawah untuk menu selanjutnya, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video, guys. Bye-bye.